Oke, kita potong dulu. Potong sesuai lekuk-lekuknya ya. Oh, ini dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapurku, Waju Channel. Hari ini kita kembali membuat pizza ya. Tapi pizzanya bahannya sama sebelumnya, tapi ini nanti yang digulung. Nah, sekarang kita perkenalkan bahannya. Ini adonannya ya yang sudah di proofing. Nanti resepnya ada di description box ya. Kemudian ini untuk toppingnya ada keju parut, ini ada sosis, kemudian ini ada cornet beef, kemudian ini saus block nice ya. Terus ini ada nanti saus sambal, saus tomat, kemudian ada mayonnaise. Nah, ini semua bahan-bahannya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sekarang kita ambil dulu alas kerja ya. Ini mau digulung. Sebenarnya bagusnya menggunakan daun itu ya, daun ketumbar. Nah, sekarang kita gulung dulu. Ini ketebalannya sudah lumayan ya, setengah sentimeter. Ini lebarnya. Baik, kita isi toppingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saus, membuat saus block nice pernah juga saya share sebelumnya ya.
Oke. Sekarang kita mau kasih ininya ya. Sekarang kita kasih kornetnya ya. Kita kasih saja di tengahnya karena kan nanti berkumpul di tengah ya. Kita ambil sosisnya ya. Ada tambahannya ya, bawang bombay. Kita seru loh kalau tidak ada bawang bombaynya. Pakai setengah aja ya. Sekarang kita kasih bawang bombay. Ini kita hanya kasih satu setengah ya, setengah bawang bombay. Nah, yang terakhir kita kasih keju parut. Nah, sekarang kita gulung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besar nih, besar, 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 besar. Sekarang kita potong. Oke. Kita di sini ya. Panggang di sini ya. Ini kita lapis dulu.
ini dua kali naik. Kita olesi dulu ya di atasnya. Kita sudah panaskan ovennya ya dengan suhu 200 selama 30 menit. Nah, kita masukkan. Oke, kita tutup. Oke. Oke, sekarang kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini nih. Kita angkat. Oh. Kita pakai anu dulu. Ini nih nih. Nih. Oke. Ini ada yang ketinggalan nih, ketinggalan oreganonya. Aduh. Oke, kita potong dulu. Potong sesuai lekuk-lekuknya ya. Ini dia. Oke. Inilah pizza yang saya buat. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nonton ya. Aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.